Kenapa? Tuh, lihat. Kamu ngompol ya? Anjir. Kakak bodoh. Terus dari mana air ini? Itu bocor bodoh. Kok bisa? Mungkin ada maling. Ayo kita cek. Hah? Ayo cepat. Iya, sepertinya mencurigakan. Malingnya kasih kita hadiah ya? Eh, ada surat. Dibaca, Kak. Maaf ya, kami sebenarnya salah mendarat dan tidak sengaja menabrak rumah kalian. Sebagai gantinya, kami berikan kompensasi untuk hadiah Natal. Ho, 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 ho. Waduh, ini surat dari Santa, Dek. Wah, apa isinya, Kak? Santa salah mendarat. Terus? Jadi dia nabrak rumah kita. Makanya sekolah supaya bisa baca. Kata Santa, sebagai ganti rugi dia kasih hadiah. Mungkin di peti itu. Apa hadiahnya, Kak? Coba kamu buka. Sialan. Rugi kalau gini. Jadi ini hadiahnya. Untuk kamu aja deh, Kak. Waduh. Dingin banget. Beliin minuman panas dong, Dek. Oke, Kak. Tapi pinjam motor ya. Biar kece. Siapa tahu dapat jodoh di jalan. Jodoh mulu otak kamu. Ya udah. Pergi dulu ya, Kak. Iya, yang panas-panas ya. Oke. Kenapa? Uangnya mana, Kak? Haduh, dasar pengangguran. Men. Sekarang aku harus tambal atap nih. Kok bisa-bisanya jatuh-jatuh orang. PA. Permisi, Mbak. Permisi, Bu. Ibu, lu kira gue udah tua? Lah, emangnya situ masih muda? Ya iyalah, masih seksi gini. Wow. Waduh, jangan gitu dong, Mbak. Gini-gini saya masih di bawah umur loh. Ah, lagian saya mau cari berondong. Bocah gini mah nggak banget. Yaudah, mau beli apa? Yang panas-panas ada nggak, Mbak? Bara api ya? Ih, Mbaknya suka bercanda nih. Masa toko makanan jualnya bara api? Terus apaan? Sup? Bukan. Bubur? Bukan. Padat? Tidak.
bego. Ngomong dong. Lagian situ yang bego. Nih. Pembayaran langsung apa cash? Apa bedanya? Yaudah nih. Waduh, kok lama? Panjang ceritanya, Kak. Mana pesanan Kakak? Waduh, kok dingin banget? Ini mah es teh. Kan Kakak mintanya yang panas. Kok bisa ya? Oh iya ya. Dingin banget tehnya. Mungkin karena salju, Kak. Hehehehe. Udah deh, Kakak mau lanjut bertani. Bantuin dong. Emang masih bisa tumbuh, Kak, tanamannya? Bisa dong. Kenapa enggak? Kan musim dingin. Kenapa kita enggak tanam pohon natal aja? Enggak cukup, Dek. Tempat kita itu kecil. Emang pohon natal besar ya, Kak? Besok deh Kakak antar lihat pohon natal. Sekarang bantuin dulu. Capek juga ya tanam-tanam pohon. Hehehehe. Oh iya Kak, kok sofa sama TV kita Kakak jual lagi? Iya Dek, Kakak terpaksa. Soalnya kita perlu uang untuk makan. Tanaman Kakak juga susah tumbuh. Pasti karena kapas ya Kak. Salju conge. Udah Dek, tidur udah malam. Gak mau apa? Lah kenapa? Nanti aku gak ketemu Santa lagi. Kayak semalam gitu. Pas kita tidur, Santanya baru datang. Sampai kamar kita bocor tuh. Itu mah dia gak sengaja datang. Bensin rusanya habis. Jadi jatuh deh. Tidur sana. Nanti dikarungin Santa. Dijual mau? Gak mau lah, Kak. Yaudah, kita tidurnya barengan yuk, Kak. Kan Kakak janji mau kasih lihat aku pohon natal besok. Lagian kagak mungkin laku. Barang berkarat gini. Udah tidur. Dek bangun Dek. Dek bangun. Woi pemalas. Gila benar nih anak tidur. Oke. Wah, bocor lagi, Kak. Itu bukan. Jadi ini ulah Kakak. Lagian kamu katanya mau lihat pohon Natal. Tapi susah bangun. Oh iya. Ya, udah Kakak mandi dulu. Kamu nanti mandi juga ya. Enggak ah, dingin. Ya udah, enggak jadi pergi. Masa iya Kakak bawa orang bau jigong? Ya udah, iya. Aduh, sakit perut.
Muke gile nih anak. Tidur lagi. Mandi sono. Oke kak. Du 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 du. Oke, mungkin itu dulu ya videonya kali ini. Jangan lupa ajak teman-teman kalian nonton juga ya. Oh iya, gue juga akan ngadain giveaway di word gue, yaitu SIVC GTI. Sebenarnya giveaway ini gue adain setelah 10.000 subscriber kemarin teman-teman, tapi karena GT kena rollback ya, jadi yang gue lakukan di word SIVC GTI itu hilang teman-teman. Ini dia yang gue lakuin di word gue waktu itu sebelum kena rollback ya teman-teman. Jadi gue akan buat seperti ini lagi teman-teman. Nah, untuk kapan dimulainya itu akan gue umumin di Instagram gue. Jadi sebelum giveaway dimulai, gue akan kasih tanggal atau waktu yang tepat di Instagram gue ya teman-teman. Juga gue mau berterima kasih kepada Rizky Dudevarel dan Juliang GT98 karena juga sudah membantu memberi ide melalui Instagram gue. Ya, mungkin cerita kalian tidak gue ikutin semua, tapi kalian itu sangat membantu. Terima kasih ya teman-teman. Alright, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.